Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini Hoodie Crafter, dan hari ini kita akan melanjutkan lagi petualangan kita di MSP Survival Indonesia, di mana kita kembali di map paling nge-lag kita, coy. Nah, ini mapnya paling nge-lag ya, nggak ngerti saya kenapa nge-lagnya. Dan hari ini guys, saya akan coba membuat wall farm ya, karena udah banyak sekali yang bilang, "Bang, buat wall farm otomatis." Oke, saya buat ya. Nah, di sini kita membutuhkan barang-barang yang sudah saya siapkan ya. Nah, ini tada. Nah, oke, di sini ada besi dan juga ada minecart ya, dan juga ada si hopper juga guys. Nah, saya sepertinya akan coba bawa lagi mungkin beberapa kayu. Nah, kayu ini dan plank juga ya. Plank-plank lain, coy. Oke, nah. Karena kita mau buat chest yang banyak. Kita lihat dulu guys. Nah, di sini kita butuh banyak sekali hopper dan juga kita butuh banyak sekali minecart nanti ya. Kita gabungkan jadi minecart with hopper guys. Nah, nanti kita akan coba buat di tempat si wall saya. Di sini udah ada ya kandang kambing ya. Nah, sebelumnya saya mohon maaf dulu guys, karena internal audionya nggak kerekam ya. Di sini emang nggak kerekam guys, gara-gara ini kabel aux saya rusak, cuy. Jadi mesti diganti, tapi belum sempat untuk gantinya. Nanti saya akan coba ganti, cuy. Oke, nah, sebenarnya yang buat nge-lag ya di sini tuh ya, si kandang domba. Ini kandang domba banyak sekali dombanya guys. Dan ini nih, nah, farm otomatis melon sama si pumpkin ini nanti kita akan coba ubah guys. Jadi nggak pakai minecart yang berjalan itu, minecart hopper yang berjalan, kita akan coba ganti ya. Nah, mungkin ada kalian yang bilang, "Bang, kenapa nge-lag, Bang?" Nah, ini cuy, banyak ya. Domba-domba ini sangat-sangat banyak ya, dan beranak pinak cuy, nggak ngerti saya. Oke, nah, saya akan coba ambil lead lagi di storage room, dan saya akan coba mungkin satu-satu saya kerja ya. Oke. Oke semuanya, dan saya sudah kembali lagi di sini. Kita akan coba dulu yang pertama. Kita giring dulu si domba-domba embek-embeknya ini, nggak jelas nih. Kita akan coba giring guys ya, keluar. Sabar dulu, saya akan coba buka dulu ini. Pas dua, oke. Nah, jangan sampai, oke, jangan sampai lepas mereka sih. Kita taruh sini guys. Nah, oke, sekarang kita akan coba lanjut lagi. Nah, kenapa ada netherrack di sini? Karena saya baru ke neraka ya, atau ke nether. Iya guys, kan saya ngambil si quartz-nya lagi ya. Ternyata quartz saya habis, saya ambil lagi cuy. Nah, kita akan coba ambil. Nah, oke guys, kita sudah selesai untuk ngambil quartz-nya. Maksudnya bukan ngambil quartz, ngambil fence-nya ya, tolong. Oke, sekarang kita buka dulu ini. Kita ada orange shulker box. Nah, kita kerjakan aja langsung. Dan di sini saya akan coba taruh dulu platform-nya pertama ya. Oke guys, kita akan coba taruh dulu si brick-nya. Sumpah, ini adalah pusat lag dari world saya ya. Dan ini nge-lag parah, cuy. Oke, nggak apa. Sip, nah, seperti ini. Sekarang kita akan coba lanjut lagi. Di sini kita taruh chest, mana hopper tadi? Hopper saya lupa, guys. Nah, kita akan coba ambil hopper di sini dan si minecart-nya jangan lupa. Kita akan coba buat minecart with hopper ya. Nice. Oke, guys. Dan kita akan coba ambil lagi di sini tuh si rail-nya jangan lupa. Oke, kita coba kerja dulu, guys. Sabar dulu ya. Nah, kita taruh di sini tuh si chest-nya. Dan kita akan coba taruh dulu si hopper-nya. Oke, salah saya kan, tolong, tolong. Oke, kita buat lagi. Tapi bisa dong guys. Kita taruh di sini. Nah, oke, setelah seperti ini kita akan coba taruh dulu. Aduh, kan lupa sneak ya. Nice. Kita taruh hopper-nya agak jauh sedikit guys. Nah, seperti ini. Sekarang tinggal kita naikkan aja ya. Kita naikkan dulu guys. Di sini nge-lag parah, sumpah. Oke, lanjut lagi di sini, dan di sini saya akan coba taruh grass block. Grass block, nah, di sini kita letak, guys. Jangan lupa ya. Oke, nah, sekarang kita akan coba taruh lagi di sini. Ada si glass kah? Waduh, glassnya lupa saya bawa, guys. Help, help. Oke, kita akan coba tinggal di dari kain dulu, dan saya akan coba kasih mungkin si mana dia tadi. Ini dia, kita akan coba taruh, guys. Sabar dulu ya, kita tutup gitu. Ini kita tutup, dan di sini lagi. Ya, mohon maaf dah pekerjaannya agak lama ya, karena ih sumpah. Ini ngelag parah, guys. Nah, oke guys, di sini sudah saya rendahkan dan kita akan coba lanjut lagi di sini. Dan oke, kita akan coba masang dulu observernya ya. Oke guys, di sini udah nggak ngelag lagi ya. Kenapa? Karena saya sudah ngebunuh. Ini masing-masing kan ada dua nih, cuy. Nah, setiap warna ada dua. Nanti kalau tinggal satu semua, itu makin-makin nggak ngelag, guys. Mantap kan? Oke, ini caranya sangat-sangat ampuh ternyata ya. Oke, kita akan coba lanjut lagi di sini, dan di sini saya akan coba taruh observernya. Yang kita akan coba lanjut di sini. Nah, seperti ini guys ya.
Ih, sumpah ini annoying sekali. Tolong. Oke, nah sekarang kita taruh dengan si dispenser. Nah kayak gini guys, dan taruh juga si redstone ya, jangan lupa guys. Nah udah selesai ya, udah jadi. Kita taruh dengan sini gelas, jangan lupa sini gelas lagi. Aduh salah, dispensernya kita isi dengan source ya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Kita akan coba ambil ya. Masuk. Sabar dulu guys. Ini pelan-pelan kita. Aduh susahnya. Help. Bangke kok besar kali. Tolong. Mampus. Mampus, kena tangkap ya. Nah, sekarang udah selesai. Udah jadi nih guys. Dah. Udah fix. Nah. Oke, dia udah terperangkap ya. Caranya sangat-sangat mudah ternyata. Oke, kita lanjut lagi di sini, dan di sini kita akan coba ambil lagi satu. Aduh salah. Ternyata lumayan gampang juga cara buatnya. Dan ini, oke, kita coba guys. Sumpah bekerja dong. Oke, kita coba lanjut lagi sini. Kita lihat, meninggoy. Oke. Kita berhasil guys, dan kita akan coba lanjutkan lagi di sebelah sini. Kita akan coba buat seperti di sebelah kirinya ya. Oke guys, sabar dulu, kita akan coba hancurkan dulu. Kita taruh dulu, saya kasih tahu aja ya, daripada kalian bingung ya kan. Ini kita buat dulu peta. Pokoknya dalamnya itu 3x3 ya guys. Ini 1, 2, 3, nice sekali. Nah, oke. Yang paling buat ngenes tuh sebenarnya masuk isi width, si sipnya ya, bukan widthnya, tolong. Oke, jadi masuk isi widthnya itu paling-paling saya malas. Oke, kita taruh di sini lagi, dan saya akan coba ambil lagi ini dan si hopper, jangan lupa. Nah, oke guys, kita akan coba lanjutkan lagi di sini. Kita letak hopper. 1, 2. Kita crafting dulu. Mana tadi rel saya? Oke, ini relnya. Kita crafting dulu guys. Ini sub. Nice sekali. Oke, kita akan coba taruh di sebelah sini. Kita letak. Nice sekali. Sistemnya itu sangat-sangat kecil, cuy. Sangat-sangat simple. Tinggal dibuat gini-gini aja udah selesai ya kan. Sejak ada ini, saya nggak akan menggerutu lagi kalau membangun. Wih, dia gitu-gitu terus ya guys. Kasian juga nengok kedinginan ya. Kita taruh dulu observernya. Aduh, hampir aja hancur. Saya malas sekali untuk ngambilinnya lagi. Nah, kita coba taruh di sini, taruh sini lagi. Aduh, tuh salah. Lama-lama habis juga ya kan. Kita taruh dispenser. Observer pula jadinya. Dispenser dong. Kadang-kadang salah mijet saya tuh. Jari saya kebesaran berarti ya. Oke, kita lanjut lagi di sini, dan kita taruh dulu 1, 2. Udah mantap. Nah, kita lihat guys sini hasilnya ya. Sudah 6. Cepat sekali, tolong. Oke, kita coba naikkan lagi. Oke, kita masuk dulu. Oke, sabar guys. Ini butuh kesabaran ya untuk masuk isi kampret ini. Mampus masuk kan. Nah, selamanya kok di situ. Wah. Oke guys, dia sudah terjebak, dan kita lihat dulu makan. Makan kau dulu, ketua. Makan dulu, boy. Nak kampret. Gak mau makan pala batu, guys. Oke, nah saya akan coba lanjutkan lagi, dan sini karena lama, saya skip aja dah ya. Daripada saya lama-lama ya kan, kalian ngeliatin hal yang sama lagi, cuy. Nanti saya akan coba lanjutkan lagi, mungkin di next saya akan coba lanjutkan lagi untuk merapikannya. Saya akan coba hias lagi ya, karena ini jelek kali guys, sumpah dah. Oke, saya skip dulu. Oke, semuanya, dan di sini saya sudah membuat ini ya, sistemnya di setiap kandang dombanya. Ini kan ada kandang nih waktu itu ya, udah saya buat guys. Dan iya, ini sangat-sangat cepat ya, bisa dilihat. Mantap sekali. Nah, di sini nggak nge-lag lagi karena udah tinggal sedikit ya si dombanya. Mantap sekali guys. Ini sumpah dah nggak nge-lag lagi. Nggak nge-lag parah guys, nggak kayak waktu hari itu ya. Nah, di sini udah ada saya buat. Jadi ada 2 tingkat ya. Ini pertama, tingkat pertama ada 8 domba. Dan di bawahnya ada lagi guys, sabar dulu ya. Wih, jatuh, sap. Nah, di sebelah sini ada 6. Dan nih, saya nggak tahu nih berapa warna domba ya. Cuman, ya udahlah guys. Ini kayaknya cuman 14 kayaknya ya. Cuma saya belum pastikan juga. Oke, kita akan coba lanjut lagi di sini. Di sini saya akan coba menghias si dombanya ya. Jadi saya akan coba buat tuh kayak ada atap di atas mereka. Oke, kita buat aja dah. Kita taruh seperti ini, dan seperti ini guys. Mantap ya. Nah, sekarang saya akan coba taruh dengan si stair dan juga si plank yang slabnya ya. Oke, kita taruh seperti ini. Sabar dulu.
gampang. Dan ini mengurangi lag, sumpah dah. Gak lag lagi menurut saya. Ternyata ini biang kerok ya, gak terlalu lag guys. Gak kayak waktu hari itu dah. Waktu hari itu sumpah nge-lag parah ya. Ini gak nge-lag lagi. Ternyata kita udah tahu masalahnya tuh di mana. Ternyata di kandang domba ini guys, nge-lag parah ya. Oke, kayak mana? Lumayan lah ya, daripada polos gitu aja. Oh ya, di bawah nggak bisa kita buat kayak gini ya, karena itu udah mentok. Bisa lihat sini, sabar lu, kita akan coba ke bawah. Ini kenapa nggak bisa ke bawah dah? Nah, di sini udah mentok guys. Itu aja kita hancur ya untuk atapnya. Jadi ya udahlah, mau kayak mana lagi dibilang guys. Gak usah kita paksakan lagi. Oke semuanya, dan di sini sudah kita hias ya, udah kita ke atapi aja dah, jangan banyak kali tingkah. Oke, nah di sini lumayan kencang juga untuk wallnya. Dan oke, sistemnya gampang ya, tinggal taruh chest di sebelah sini. Ini saya mundurin nih cuy, kan sebenarnya di sini tuh chestnya. Sebenarnya saya mundurin untuk menghemat si hoppernya, karena saya nggak terlalu punya banyak sekali besi, ya saya mundurin. Nah gampang aja guys, ini kan ada chest nih di belakang ini, sabar dulu kita akan coba hancurkan. Nah di belakang sini ada si Minecart with hopper yang ada relnya dan ada hoppernya. Hoppernya hadapkan ke arah chest. Udah selesai guys. Gitu ya sistemnya, gampang. Dan untuk si sistem source-nya atau guntingnya, ini kita ke atas dulu, sabar dulu ya. Dari sini aja dah, nice. Nah, cara sistemnya itu, taruh observer di bawah sini. Yang merahnya itu ngadap ke arah si redstone ini guys. Nah, setelah itu taruh brick dan taruh redstone. Setelah itu taruh dengan dispenser di atas si observer ya. Nah jadi gitu aja guys, ini udah sangat-sangat bekerja sumpah dah. Nah bisa dilihat ya, ternyata gampang buat kayak gini. Oke, mungkin sekian dari episode kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ingat ya guys, ini saya mundurin sedikit supaya nggak terlalu banyak makan hopper dan makan besi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.